dua, tiga, nggak usah tinggi-tinggi, empat, itu aja bagus, lima, cakep, nah, terus, ini kakinya gini aja, ya, terus, empat, lima, terus, nah, ini gerakan push up untuk melatih otot dada. Oke, sobat Bodyfit. Hari ini kita masuk di hari kedua program latihan bersama Mas Danang. Kita akan melakukan latihan otot dada, otot bahu, dan otot perut lagi ya. Otot perut tapi kita akan lakukan di lantai atau senam lantai. Ya. Oke, Mas Danang, kita lakukan pemanasan dulu. Mas Danang boleh menghadap ke sini? Ya, agak geser dikit, serong dikit gini. Ya, gitu. Kita pergangan dulu. Oke. Atur nafas. Angkat ke atas. Gimana untuk program pola makan hari ini? Enak ya? Mantap. Oke, cukup. Sekarang tarik ke belakang. Dorong dadanya ke depan, Mas. Ya, kemarin untuk hari pertama kita melakukan latihan kardio, yaitu treadmill kurang lebih 20 menit. Dan latihan otot kaki sore harinya. Ya, buat teman-teman yang belum tahu untuk program latihannya, kalian bisa cek linknya di kolom deskripsi ya. Dadanya dorong ke depan. Ya, cukup. Oke, sekarang kita regangkan di otot kakinya. Kakinya di atas. Ya. Nah, ini peregangan buat teman-teman semua yang ingin melakukan latihan apapun, lakukan peregangan dan pemanasan. Ganti, Mas. Turun, pegang usus jarinya boleh, tarik. Sampai kerasa di paha bagian belakang. Sini ya, hamstring. Oke, cukup. Ya, sekarang tekuk kakinya gini, Mas. Saya pegangin. Bisa nggak? Bisa. Oke, mantap. Nah, ini sekaligus melatih keseimbangan. Cukup. Kayaknya udah langsing nih, jadinya... Langsing. Langsing dan langsung. Yuk, coba, sekatinya. Ya, tahan. Untuk menarik atau stretch di otot paha bagian depan. Cukup. Nah, sekarang buka kaki. Buka kakinya, taruh tangannya di atas paha. Terus bahunya dimiringin gini. Terus pandangan mata ke atas. Pandangan mata ke atas, sampai kerasa di sini. Kerasa nggak? Ya, terus. Dorong bawah. Cukup, ganti. Ya, turunkan. Aduh, enak banget. Cukup. Kembali lagi ke atas, Mas. Dorong. Oke, cukup. Nah, sekarang kita panaskan di otot bahu. Gini. Ya. Ya, miring dikit, Mas. Ya, menghadap sana. Tuh. Yuk. 2x8 ya. Tuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, balik. 1, balik sana, Mas. Mundur, ya. 1, 2, terus. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cukup. Sekarang tangan di atas. Tangan di atas gini. Ya, putar gini. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cukup. Rapetin lututnya, pegang. Oke, maju mundur. Nah, tadi pagi juga kita udah melakukan aerobik ya. Yeah. Jadi setiap hari kita melakukan 2 kali latihan, pagi dan sore. Terus, untuk pemanasan di bagian lutut, di persendian-persendian lutut. Ya, kita panaskan dulu. 8 kali lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kembali lagi sekarang. Angkat tumit gini, jinjit. Ya. Tangan buka, gini ya, bareng, jinjit, 1, 2, memanaskan di persendian kaki, terutama di pergelangan kaki, dan
otot-otot bahu dan otot-otot dada. Nih, buka dadanya. Lagi. Buang nafas. Good. 8 lagi. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Cukup. Nah, sekarang turun. Ini tekuk kakinya. Tangan bawah naik atas. Ya, oke, turun lagi. Tarik nafas, buang. Oke, mulai. 1. 2. 3. Terus. 4. 5. Ini masih pemanasan. 6. 7. 8 lagi. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Cukup. Ya. Oke, sekarang kita akan masuk untuk latihan inti, Mas. Ya. Kita akan mulai dari otot dada. Supaya otot dadanya kenceng, enggak kendor, enggak gelewer-gelewer. Kita akan coba lakukan push up. Push up. Saya contohin dulu ya, teman-teman. Perhatikan. Oke, seperti ini. Gini, Mas. Kayak orang bangun ya, Mas. 1. Turun lututnya dulu. 2. Bisa ya? Insyaallah. Masuk. Tangan di sini. Persiapan. Lurusin kakinya. Ya. Oke. Turun dulu. Mulai. 1. Ya, turun lagi. Kita lakukan 20 kali. 2. Terus. 3. Ya. Terus, ini kakinya gini aja. Ya. Terus. 4. 5. Terus. Nah, ini gerakan push up untuk melatih otot dada. Terus buang nafas ke atas, otot bahu dan otot tricep. Lagi. Good. Kita coba 10 kali lagi. 1. Good. 2. Good. 3. Cakep. 4. Tambah maju nih kayaknya. 4. Terus. 5. Tarik nafas, buang nafas. 6. Bagus. Ya. 7. Cakep. 3 lagi, Mas. 8. Nah, nanti kalau di rumah bisa latihan kayak gini ya. Terus. 1 kali lagi. Kerasa kan tricepnya? Iya dong. Up. 10. Cukup. Mantap. Oke, berdiri, Mas. Berdiri. Oke. Nah, kali ini karena mau membakar lemak, saya gabungkan dengan kardio ya. Naik turun gini aja. Naik turun tapi agak sedikit. Ingat ya, kakinya jangan setengah. Full. Oke, persiapan. Mulai. 50 kali kanan, 50 kali kiri. 1. 2. Lebih cepat lagi. 3. 4. 5. 6. 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, semangat. 25, cakep. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40.
41 42 cakep 43 44 45 46 47 48 49 50 cukup. Mantap. Tadi kaki kanan. Nah, nanti kaki kiri ya gantian. Tunggu sebentar. Sekarang kita latih otot bahu. Ini, Mas. Dorong ke atas ya. Tarik nafas ke bawah, buang nafas ke atas. Yo. Nih. Ya, tangannya kaki tekuk dikit, buka kaki ya, tarik perut ke dalam. Mulai. Kurang lurus. Tempelin. 2 3 cakep. 4 5 6 lurus lagi. 7 cakep. 8 9 lurus lagi. 10 walaupun 2 kilo, walaupun 2 kilo berat nih. Terus 15, 5 lagi Mas. 5. Pelan-pelan. 4. Lurus lagi. Lurus, enggak mau saya bantu. Dah. 2 lagi. 1 lagi. Cukup. Taruh bawah. Jangan di sini. Ya. Benar. Ambil napas dulu. Sekarang yang kaki kiri 50 kali. Siap. Mulai. Let's go. Tangan di pinggang. Ambil napas. Buang. Tegap. Pandangan mata ke depan. 2. 3. Cakep. 4. 5. 6. Sambil atur napas. 7. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 semangat 20 masih ada 30 kali lagi 1 2 3 4 5 6 7 atur nafas yang penting 8 9 30 20 kali lagi 1 2 3 4 cakep 5 6 7 8 9 10 kali lagi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 cukup. Oke, istirahat dulu. Sekarang kita akan coba lakukan sit up untuk perut bagian atas ya. Kita singkirkan dulu. Iya. Copot. Ya, enggak apa-apa ya. Oke. Oke. Perhatikan Mas. Nih gini. Ya, tekuk. Terus tangannya ke atas gini. Gini-gini aja ya. Oke. Oke, yuk. Oke, sambil ini benerin dulu. Ya, oke. Siap. Oke, tekuk kakinya Mas. Agak kesini dikit. Terus. Oke, ya. Bagus. Siap-siap. Pegang lutut ya. Mulai. Satu. Ya, segitu aja. Dua. Tiga. Nggak usah tinggi-tinggi. Empat. Itu aja bagus. Lima. Cakep. Enam. Tujuh. Delapan. Semangat. Terus yang di rumah juga boleh ya melakukan latihan ini ya. Terus masih ada 10 kali lagi Mas Danang. 1 2 3 4 5 6 untuk perut atas ya. 7 8 9 cukup. Very good. Cakep. Atur nafas, masih di sini Mas. Ya, sekarang untuk perut bagian bawah. Ya, sini. Sini, saya kasih contoh dulu Mas. Ya, ya boleh lihat di situ dulu.
tiduran. Gini aja ya, saya naik sepeda. Oke, yuk. Sini dikit mas, terus. Terus. Yes. Oke, tangannya di bawah. Gini. Yes. Naik sepeda, mulai. Sini mas. Sini sampai saya nih, yuk mulai. Satu. Dua. Ya, terus. Iya, bagus. Tendang ke sini, ke belakang. Ya, terus. Kayak naik sepeda, naik sepeda. Let's go. Satu. Dua. Tiga. Empat. Terus, semangat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Ayo, semangat. Come on. Sepuluh lagi. Satu. Dua. Dua, baru dua nih. Come on. Tiga. Empat. Lima. Enam. Pahanya berasa juga ya. Come on. Tujuh. Delapan. Delapan. Dua lagi. Oke, ya. Gak apa-apa. Kayaknya enteng ya. Ya. Oke ya, bayi ya. Tapi berat nih. Oke, istirahat. Istirahat dulu. Yuk, naik kiri lagi. Ya. Istirahat dulu. Ya. Atur nafas. Oke, atur nafas. Gimana? Belum capek ya? Belumnya itu belum. Tinggal dikit. Ya. Oke, sekarang kita akan kurangi hitungannya. Ya, yang tadi 30, kita akan coba 15 atau 20 kali. Ya, ya. Tapi kita kardio dulu. Ini, angkat lutut ini. Ya, ini aja ya, 20 kali. Ini mas, tengah. Siap, mulai. Yo, ikutin saya. Satu, dua, tiga. Tenang. Empat, gak usah buru-buru. Lima, ya pelan-pelan aja. Enam, ya bagus. Tujuh, cakep. 8 9 10 11 12 13 14 15 kayaknya gini-gini doang nih. 17 18 19 20 Luar biasa ya. Udah berapa menit nih? 17 menit. Ya, kita akan coba 30 menit aja. Nggak usah lama-lama. Ya, kita akan coba dari awal latihan dada lagi. Kita push up lagi ya. Oke. Siap-siap. Oke. Oke, teman-teman. Sekarang kita masuk ke sesi yang kedua. Kita kurangin repetisinya ya. Kita akan lihat kemampuan Mas Danang. Kita akan coba 15 kali push up. Mulai. Satu. Ya, turun. Dua. Ya, tangannya mundurkan dikit kok boleh. Tiga. Yes. Empat. Cakep. Lima. Enam. Ya, 7. Saya pikir ini 10 kali aja, ya. 7, 8. Ya, 2 lagi. 9. Berat lo, Mas. 10. Oke, cukup. Nah, itu push up kelihatannya gampang tapi berat. Terasa enggak di sini? Sangat terasa ya. Kencang banget, mungkin besok akan pegel-pegel tapi enggak apa-apa, kita akan latihan di otot yang lain. Kemarin kan udah latihan otot kaki ya kan. Oke, sini dikit mas. Ya, sekarang kembali kardio supaya bisa istirahat ototnya. Oke. Nah. Oke mas, kiri mas. Kanan kiri mas. Satu. Santai aja, nggak usah buru-buru ya. Ya, yuk. Ya. Mulai. Ganti kanan kiri. Yuk. Mulai. Satu. Turun dulu semua, baru ganti. Ya, tangan di pinggang aja. Terus. Iya, ganti. Iya, ganti. Good. Up.
Good. Nah, ini berfungsi untuk melatih koordinasi, ya, perintah otak untuk melakukan atau mengangkat lutut kanan dan kiri. Ya, ganti. Ya, jadi pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Yang penting, ya, perintah otak. Kayaknya gampang, ya. Ya, ya, bagus. Kita coba 10 kali lagi. 1. 2. 3. 4. Cakep. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Oke, 20 kali. Nah, sambil istirahat, gerakan berikutnya shoulder press lagi. Ini naik ke atas lagi. Ya, tadi 20 kali ya. Kita coba 15, kalau nggak kuat 10 kali. Mulai. Go. 1. Pelan-pelan, bos. Oke, mulai. 1. 2, pelan. 3, pelan. Ya. 4. 5. 6, tekuk kakinya dong. 6, 7, 8, 9, 10, masih bisa 5 lagi, come on, 5, 4, 3, 2, 1 more. Yes, cukup. Taruh, Mas. Iya, oke. Ya, sekarang diulang lagi gerakan yang sama tadi. Pelan-pelan, 20 kali, mulai. Yang naik turun lutut, naik ke atas. Mulai. Ya. 2. 3. Cakep. 4. Nah, teman-teman, terus sambil dihitung, Mas. 5, Mas. Nah, ini fungsinya untuk melatih kardio juga, ya. Bisa buat latihan kaki juga. Oke. Cakep. Namanya step box. 12 ya. Kayaknya enggak mau rugi. 12. Ya. Kalau enggak ntar saya ngobrol hitungannya lupa, Dik. Aduh. 11. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Cukup. Oke, Mas. Sekarang kita coba latihan perut lagi. Oke? Yuk. Bentar. Kita singkirkan dulu dumbbellnya, biarin Mas. Mas, tenang, istirahat. Oke, okay. Tiduran, Mas. Tiduran. Ya. Oke. Boleh ayun gini, nggak apa-apa ya. Ayun boleh, pegang lutut ya. Lakukan sebisanya aja. Mulai naik. 1. Bagus. 2. Nah, buat teman-teman yang masih overweight, hitung ya, Mas. Kalian bisa lakukan sebisanya aja. Yang penting bahunya naik dikit, ya. Dan usahakan otot perutnya yang bekerja, ya. Terasa nggak, Mas? Udah nggak bisa ngomong. 10. 5 kali lagi, Mas. 5. 4. 3. 2. 1 kali lagi, Mas. Cukup. Sekarang untuk perut bawah, ini, Mas. Taruh, lurusin tangannya. Ya, angkat lututnya dua-duanya, Mas. Dua-duanya naik. Dua-duanya naik. Ya, udah. Diamin aja. Terus, turunin dikit. Terus. Oke, istirahat. Coba lagi, Mas. 5 kali aja. Mulai. Turunin dikit, Mas. Nah, ini otot perut yang bekerja nih. Otot perut mana? Bawah. Ya, lagi. Agak lama dikit. 5 detik. 5. 4. 4. Ulang lagi. Kita coba 3 kali lagi, 5 detik. Go. Oh. Oke, 2 kali lagi, Mas. Berusaha ngangkat aja udah bagus ya. Buat teman-teman yang belum pernah olahraga, ini cukup berat banget ya. Berusaha naikin kaki aja udah berat. Berat enggak, Mas? Berat sekali. Ya, lagi. 2 kali lagi, Mas. Tahan. Nanti buat challenge teman-teman ya, terutama yang pemula, kalian lakukan 5 sampai 10 detik tahan. Ya,
apa-apa Mas. Nah, ini untuk melatih otot perut, terutama perut bagian bawah ya, supaya teman-teman nggak gampang cedera otot pinggangnya. Kalau otot perut kita kuat, menopang otot pinggang kita lebih kuat. Ya, ya, besok kita akan coba latihan perut yang lain. Kemarin latihan perut sambil diri, ya kan? Nanti latihan perut sambil tengkurap atau face down atau muka di bawah, ya, kayak plank dan lain-lain. Oke, saya pikir cukup, kita akan lakukan peregangan, Mas. Yuk, berdiri. Oke, teman-teman ya, nggak usah dipaksakan, semua lakukan secara bertahap. Ya, buat teman-teman yang ingin gerakan-gerakan aerobik, tadi pagi kita juga udah melakukan senam aerobik bersama Mas Janang. Mas Janang ternyata bisa, jadi juga. Buat teman-teman yang mau nyoba, kalian bisa coba. Untuk videonya kalian bisa cek di kolom deskripsi ya. Oke, Mas. Ya, sekarang kita lakukan peregangan, Mas. Gini, dorong. Angkat ke atas, Mas. Tinggi lagi. Iya. Nah, ini sebelum kita nge-gym, Mas. Tahan dulu ya. Sebelum kita belajar main di gym, main di sini aja udah berat. Ya. Oke. Miringin, Mas. Satu tangan. Madep sana, Mas. Biar teman-teman tahu, Mas. Ini madep sini. Madep sana, kepalanya yang madep sana ini. Ya, ini peregangan buat otot pinggang bagian sini. Ya, ganti. Sini, Mas. Sini. Ya, madep sana. Ya, oke, Mas tenang. Ya, tadi ini udah kan? Ya. Ganti udah ya tadi yang sebelahnya ya. Ya. Oke, cukup, Mas. Oke, sekarang untuk pinggang bawah, turunin ini, Mas. Terus, tundukkan kepalanya ke bawah, sampai kerasa di sini, sampai paha, paha bagian belakang, pinggang bagian bawah, punggung, punggung bagian atas, kena semua leher, kalau teman-teman nundukin kepalanya, tundukin. Cukup. Naikin lagi, Mas, lurusin lagi badannya. Set. Nah, Mas Danang ini umur 25 tahun, ya, tapi fisiknya kayak umur 70 tahun. Ya. Jadi buat teman-teman yang masih muda, semangat supaya lebih kuat lagi, ya. Cukup. Nah, sekarang kaki, Mas. Oke, jangan sampai teman-teman fisiknya lemah karena kurang olahraga, karena overweight, kegemukan, dan lain-lain. Teman-teman bisa lakukan latihan, lakukan bertahap. Cukup. Oke, sekarang lehernya, Mas. Oke, ganti. Cukup. Tundukkan kepala ke bawah. Dan naikkan ke atas. Oke, cukup. Mantap. Oke, istirahat. Ada telepon. Hati-hati ntar masuk ke dalam gentong. Nah, oke. Buat teman-teman yang pengen olahraga di rumah, kalian bisa miliki step box ini untuk latihan dari Fitz ya, produknya dari Fitz. Nah, ini ya dia, Fitz ya. Ini bebannya bisa di adjust, bisa di setting. Bisa di setting, bisa digabungkan. Jadi cocok banget nih buat latihan di rumah. Kayak gini nih contohnya ya. Nah, jadi bisa digabungkan. Nah. Jadi bisa lebih berat, total beratnya 20 kilo ya. Total beratnya 20 kilo. Nah, ini kayak gini nih. Cakep banget nih. Ya, buat teman-teman yang mau cek, kalian bisa cek di keranjang kuning atau keranjang biru. Ya, buat teman-teman, kalian bisa cek di kolom deskripsi. Ya. Buat yang di sana, cek di keranjang kuning. Oke. Ini totalnya jadinya 4 kilo. Ya, bisa buat satu dumbbell atau dua dumbbell. Enteng banget nih. Oke, makasih teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Mas Danang langsung istirahat dulu. Tunggu video berikutnya besok. Sesi ketiga ya, hari ketiga. Buat Mas Danang program pola makan. Latihannya apa aja? Sehari kita programkan 2 kali latihan. Sampai ketemu lagi. Salam body fit.